Pantai mana satu belakang. So bila dia pusing-pusing dengan cara yang sama, saya boleh katakan itu adalah rezeki masing-masing. Rezeki masing-masing. Saya pun ada juga benda yang saya tak dapat, ada benda yang saya dapat. Kan? Saya juga percaya dengan rezeki Allah bagi dekat saya sendiri, dan itu adalah rezeki keluarga saya, rezeki anak-anak saya yang support saya, yang sokong saya daripada day one sampai sekarang. Saya dah mencuba pelbagai benda, ada je benda-benda yang saya cuba tu menjadi, dan ada juga benda-benda yang saya cuba tu tak menjadi, dan ini masanya untuk saya prove something kepada semua orang yang saya boleh buat. Dan kalau nak cakap lagi pasal pusing-pusing muka sama tu, itu adalah pilihan pihak management dan juga production sendiri, mereka yang decide. Dan kalau kita tengok muka-muka pengacara tu pun, di mana-mana saja ada pelbagai juga, ada pelbagai orang yang menjadi pengacara tu. Di TV3 pun ada program lain, pengacara tu buat kat sini, kat TV lain pun ada dibuat juga. Dia ada ke variety dia tu juga. Dia macam musim juga. Musim ah. Ha. Mungkin sekarang musim. Musim asyik. Ini dia tak langsung macam ada kata tadi Baby Shima pun dah lari dengan Baby Asik pun dah lari dengan Baby Zainab. Kalau kata pusing-pusing kat sini je. Lepas melody pergi macam air. Lepas tu di sini. Rezeki saya main sini. Kalau nak cakap pasal apa yang netizen cakap, kalau kita buat benda-benda apa-apa pun, semua akan di judge. Apa benda pun yang kita buat, kadang-kadang kita berjalan keluar rumah ke, tengok muka kita masam sikit je, dia ni masam ni kenapa ni? Dia akan ada judgement tu kat situ. Setiap benda yang terjadi sekarang ini boleh keluar anytime dengan petikan jari je dah. Benda tu dah boleh keluar dekat social media. So kita dia kena kental lah sekarang ni kan. Zaman sekarang ni kena kental. Kalau cakap tak nak baca komen-komen tu, tak boleh juga sebab kita pun scroll TikTok, scroll Facebook hari-hari. So memang kita akan baca juga benda-benda juga. Kita terima dengan hati terbuka kritikan dan komen daripada netizen. So macam mana hari ni? Hari pertama Haziq. Uji bakat pertama ni. Okey kita dengan kedua. Uji bakat kedua. Uji bakat. Saya happy dengan apa yang saya buat hari ni, dan saya happy dengan kerjasama daripada Ain. Gandingan yang memang macam saya tak expect yang macam akan jadi hyper macam ni, sebab saya tak pernah kerja sama-sama dengan Ain. Kita selalu lepak sama-sama, kita kawan. Kita memang rapat. Family kita pun rapat. So saya rasa puas hati dengan gandingan saya dengan Ain, dan banyak sebenarnya ruang yang kita boleh perbaiki lagi. Dan ini adalah episod pertama untuk saya belajar, dan saya tengok apa benda yang saya kena baiki tu. Setiap kerosakan tu kita kena diagnose. Kan, kalau ada apa-apa rosak tu kita diagnose dulu, dan insya-Allah kita akan cari solution dia apa. Inilah masanya. Hari ni saya dapat tengok ada benda yang macam lompong-lompong sikit ke, yang macam ada koyak-koyak. Nanti insya-Allah saya balik rumah. Dia. Saya jahit. Student terbaik. Ain pula macam mana hari ni pertama? Okey. I mean it's valid. Betul saya cakap. You can as orang ada pengacara. Betul. Betul. You kena ada orang yang boleh tahu nak backup macam mana, nak masuk macam mana. Dia kena ada seorang. Nampak je macam santai. Yeah. Tapi sebenarnya pressure, sebab orang tahu melodi ni sangat-sangat besar satu benda. And then kita tahu host melodi yang sebelum ni semua yang memang besar dah. Yang dibawa, yang diberi kepercayaan untuk bawa melodi ni. Lepas tu bila sampai dekat Ain, rasa macam, dan juga Aziz lah. Ain tak tahu Aziz power. Jawapan kau sama. So Ain rasa macam, alamak boleh ke tak bawa melodi? Macam mana kalau tiba-tiba Ain bawa orang macam okay, lain ke apa ke? Ain pun ada fikir juga. Macam Aziz cakap asyik pun sama je kan. Ain pun ada terfikir benda tu juga tau. Tapi itulah, kita kena terima hakikat yang pengacara yang memang betul pengacara tak banyak kat Malaysia ni. Kalau orang nak pertikaikan muka sama tu, that show banyak kan? Right? So pengacara limited. So benda tu orang kena faham. Dan untuk first day Ain dengan Aziz, first day. Ain rasa okay lah. So far Alhamdulillah okay. Banyak lagi kita boleh baiki, jadi kita tengok. Lagi kita akan macam buat postmortem. Kita buat postmortem apa benda yang kita boleh improve untuk next episode lah, sebab benda ni weekly. Setiap minggu ada benda baru yang kita boleh belajar and kita try untuk improve. Jazik pressure tak? Pressure setiap actually kan, kalau apa-apa program yang Haziq buat pun, even kecil punya program pun, setiap program tu akan ada rasa pressure and nervous tu.
Tapi benda tu yang bagus, benda tu yang buatkan saya rasa saya perlu buat the best untuk setiap episod, kan? Dan kalau nak cakap pasal pressure melodi tu sendiri, memang sangat-sangat pressure lah. Melodi tu program yang besar, and host, macam saya cakap, host dia yang pernah buat sebelum ni semua adalah yang orang hebat-hebat. Kita yang masuk calak kecil, kecil je kita, kan? Kita adalah, saya boleh anggap sebagai host baru lagi untuk kita nak buat benda ni. So diharapkan agar ini bukan satu musim je lah kita buat. Kan dia cakap tadi doakan 10 tahun lah, insyaAllah. Pressure memang pressure, tapi daripada pressure tu lah yang boleh tukarkan kepada excitement. Tapi bila itulah, tapi bila I dapat tahu I buat dengan Aziz sebenarnya, Aziz, bila aku dapat tahu, bagi tahu doang lah. Tapi bila dapat tahu host tetap dia adalah engkau, Aziz, aku rasa lega sikit. What? Sebab aku energy kau dengan energy aku sama tau, Aziz. And then plus I memang dengan dia kawan kat luar. So kita memang dah tahu each other. So bila I pandang dia, dia boleh tahu tau pandang I macam, okay kau lah masuk pula, kau masuk. Dia ada pandangan tu yang dia dah tahu. So bila I dapat tahu dia host tetap melodi sama dengan I juga, I dah macam, okay settle lah. Tak payah nak mencari dah, okay lah. Okay, aku pandang. Lepas dia pandang, aku pandang, yes. Okay, sejak join melodi benda tu biasa. Sebenarnya compare tu Ain dah banyak dengar kak. Tapi kita kena terima lah benda tu. Orang akan sentiasa bercakap. Dan melodi ni pun dah ada follower dia sendiri. Kalau orang yang betul-betul peminat, mestilah dia akan bercakap benda tu. Tapi kita kena terima. And then macam Ain sendiri, Ain takkanlah nak marah dia, kan. Dia pun ada pandangan dia sendiri. Semua orang ada pandangan sendiri. Tapi kalau Ain pandang yang compare-compare tu je, Ain sendiri pun boleh sakit hati, kan. So daripada compare-compare tu, orang yang suka Ain pun ada juga. So daripada itu yang negatif tu, lebih daripada yang positive side. So Ain sejenis macam tu. Tapi kita nak tambah sikit tau. Penas banyak kali juga, bila kita dekat area-area orang kampung, diorang sebenarnya lagi suka orang yang banyak mulut. Yang macam Ain. Kecoh-kecoh. I tak tahu kalau you all aware, tapi bila I pergi mana-mana yang makcik-makcik tu semua, diorang memang suka karakter yang Jana, yang memang kepoci je. Sebab itu adalah karakter diorang. Bila kita terlalu urban sangat, diorang tak boleh nak masuk. So diorang okay, diorang happy. Mana yang tak okay tu tak apa, kita pun ambil kira juga pandangan diorang. Betul? Kegemaran macam-macam. So far so far rating macam mana? Kita dah pernah rasa 2 juta punya rating daripada dulu. Rating kita sekarang, week by week ada kenaikan. Makin improve rating kita sebenarnya. Tapi apa yang kita buat, pembaruan dengan pembaruan yang kita buat ni, kita nampak hasilnya tu, kita dah nampak. Rating makin naik, kita punya story kita enhancekan lagi, kita compactkan lagi kita punya presentation. And the feedback daripada kita punya audience dekat luar pun, dia orang agak suka dengan apa yang kita, pembaruan yang kita buat sekarang lah. Jadi maksudnya di sini, kita dah nampak impact dia. Daripada bulan Julai sampai Ogos hari ni, 7 Ogos, dah 5 minggu ni, kita nampak dia punya positive vibe dia tu dah ada. Dekat situ. Okay, ada soalan untuk Michelle lah. Satu team sebenarnya, dia perlukan satu team untuk nak menjayakan. Dia perlukan daripada pihak pengurusan, pihak produksi, termasuk dengan bahagian teknikal, semua orang diperlukan untuk naikkan balik yang memang dah sedia naik, kan. Macam mungkin tadi ada ni sikit lah, tapi itulah macam I cakap tadi, kiranya rating itu memang daripada dulu kita dah pernah rasa 2 juta, tak pernah tidak. Itu adalah average kita orang. Dua dekad lebih juga sebenarnya kita dengan Melodi. Abang Jamil dah 3 dekad. Saya dah 3 dekad lebih. So maksudnya kalau I ada anak, I dah besar lah sekarang. 10 tahun lagi. Saya dah tak ada tau. Abang Jamil dah 4 dekad lah. So maksudnya, story-story panas tu sebenarnya perlu ada dalam dunia hiburan ni. Sebab itulah apa yang orang lain nak tahu. Sebab diorang rasa dekat, kan. That's why kita kena punch. Everything kita kena all out. So adakah you as a penerima? Ada juga, kita bahagi-bahagikan dengan team juga. Maksudnya kita kena sama rata lah, kan? Kena sama rata, sebab bahagian penerbitan pun, kita orang penerbit pun perlu buat tanggungjawab yang sedia ada. Maksudnya kita agihkan apa story yang perlu. I rasa you all dah aware, kan, reporter-reporter kita pun memang dah go all out. Ada yang dapat story panas, ada yang dapat story yang eksklusif, yang memang semua orang nak tahu. Jadi tak semestinya bergantung kepada seorang sahaja. Termasuk semua sebenarnya. One termasuk dengan semua yang ada sekarang ni. Kita ada kita punya, maksudnya
cara kita untuk nak approach seseorang artis itu. Apa yang you all nampak tidak semestinya itu yang you all nampak secara keseluruhan. Maksudnya, Fera dah pun meminta kebenaran terlebih dahulu. Jadi kalau kita imbaukan kalau kita imbau kembali dulu, ada juga peminat-peminat Datuk Seri Siti Nurhaliza yang nak kita panggil dia Kak Iti, tetapi bukan Tok T, betul? Jadi itu pun menjadi satu faktor utama kenapa mereka macam bengang lah, kan? Tetapi Tok T okey je, dia relax je. Sama juga dengan apa yang Fera buat. Fera dah meminta kebenaran terlebih dahulu dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza. So maksudnya ia mendapat kerjasama dua hala. Maksudnya kita bukan sengaja nak bantai seseorang artis tu. Kalau you all tengok betul-betul, Melody ni dia tak seperti dulu yang kita macam oh sikit-sikit, oh ikut Jais, you know, pergi tangkap halwat semua. Semua kita dah pernah rasa kejar Datuk dan sebagainya. I rasa ada siapa yang mengikuti, you all tengok kan, dengan high heel semua kejar-kejar kan. So sekarang ni kita tak buat macam tu. Maksudnya kita profesional. Macam mana kita nak dilayan, begitulah kita melayan individu itu. So macam kami macam konten itu sebenarnya tidak secara tidak, bukan media yang menyeluruh. Maksudnya hanya yang tertentu sahaja yang nak pick up story. Kadang-kadang kita perlu ambil kira bahagian lain juga, aspek lain juga. Kadang-kadang mungkin mereka tak ada bahan. Jadi apabila mereka mengikuti cerita-cerita yang ada di dalam melodi, ia sama macam dulu. Dulu I juga pernah menjadi bahan surat khabar. Dulu dia jadi, macam ni lah kerja kita ni sebenarnya kita sentiasa bermain dengan betul. Api. Bermain dengan api. Betul. Kita bermain dengan api. Kita ada rules kita, kalau kita langgar kita akan disaman. Kita ada code of ethics kita, kalau kita langgar akan dicerca. Jadi itu pada saya merupakan pengalaman ataupun proses pembelajaran bagi seseorang. Bagi yang senior-senior di sini, saya rasa kalau you all pun pernah mengalami. Saya sendiri pun pernah mengalami benda-benda macam tu. Daripada 2 million viewers kita, kalau seorang yang